Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan dari Stasiun Buaran. Tepatnya saya berada di sisi timur Stasiun Buaran dan kali ini saya akan melakukan hunting kereta ngebut edisi Agustus 2022 edisi kemerdekaan. Dan ya, suasananya masih sepi di jalur 2 dan 1 ini. Masih sepi, belum ada kereta KRL atau kereta jarak jauh melintas langsung sini. Jadi ya, kita hunting-hunting aja dulu di sini. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Jalur 2 dari arah timur melintas langsung kereta api Argo Lawu. Jalur 2 timur kereta api melintas langsung jalur 2. Melintas langsung angkutan barang kontainer. Satu barat melintas langsung kereta api Argo Parahyangan. Dari barat melintas langsung kereta api Brawijaya. Dari barat melintas langsung kereta api Gumarang. Tiga barat melintas langsung kereta api Argo Sindoro. Lokomotif Long Depo jalur 6. Jalur 2 dari timur segera masuk ke jalan Kampung Bandar Sidaman Garai. Jalur 2 rangkaian 12 kereta. Tujuh timur lokomotif dinas. Barat lo Jayabaya melintas langsung. Jalur
7 timur masuk kereta api Bangunkarta dari stasiun Jombang menuju stasiun akhir Pasar Senen. Angkat kembali ke Bangunkarta. Jalur 7 lokomotif dinas. Jalur 4 melintas langsung kereta api Jayakarta. Satu Barat melintas langsung kereta api Bima. Tujuh timur masuk kereta api Serayu dari Purwokerto menuju stasiun Pasar Senen. Om. Serayu berangkat kembali. Jalur 7 timur kereta api Serayu dari Purwokerto menuju stasiun Pasar Senen.
dihajar dua timur, melintas langsung kereta api Argo Bromo Anggrek. Satu Barat melintas langsung kereta api Argo Cirebon. Jalur 7 Barat melintas langsung kereta api Singhasari. Jangan lupa like, share, dan subscribe.